Apa? Nonton doang tapi kagak subscribe? Wah parah, mana tuh orangnya? Sini kasih tahu gua Bim. Gua kasih pelajaran tuh bocah. Anjurlah, capek-capek di motor kita bikin animasi tapi pada pelit subscribe. Woi, kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga. Wah, wah, wah. Ternyata junior gua sekarang sudah berani menantang seniornya ya. Hah, gimana menurut kalian guys? Terima gak nih? Ya terimalah, sebagai senior sesekali wajib kasih juniornya ospek, ya gak sih? Hah, terserah lu aja, dilarang juga lu pasti gak mau. Gue tahu itu yang lu mau, Rey. Hehehe, lu tahu aja, Bran. Ya udah kalau gitu, kalian semua melawan kami. Kita bikin event ini jadi meriah, 5 versus 5. Hahaha. Hah, kami juga ikutan. Yoi. Wah, ini baru seru. Hah, selalu seenak jidatnya aja nih orang kalau memutuskan sesuatu. Hehehe. Gimana adik-adik? Apa kalian setuju? Tentu aja kami terima tantangan itu. Anjirlah, kita lawan senior, cok. Gas lah, gak takut gua. Ayo kita buktikan ke senior kalau kita gak selemah yang mereka kira. Mereka ternyata memang kuat. Kami gak ada apa-apanya bagi mereka. Hah, cuma segitu kemampuan kalian. Ayolah, jangan buat malu para senior kalian ini. Keluarkan semua kemampuan kalian dan bertarunglah dengan serius. Anggap kami saat ini adalah musuh kalian. Jangan menahan diri pada kami. Sial, senior kita memang bukan kaleng-kaleng kemampuannya. Anto, lu pernah dilatih oleh Rey kan? Sekarang buktikan ke gua hasil dari latihan lu itu. Perasaan gua cuma dihajar tiap hari sama Bang Rey waktu itu. Ternyata lu kuat juga orangnya. Hah, gini-gini gua adalah pemimpin geng rebellion yang menguasai wilayah utara. Jadi jangan meremehkan gua, keluarkan semua kemampuan lu. Hei junior, mana kemampuan lu? Keluarkan semuanya. Kalau lu menahan diri, pertarungan ini gak bakal menarik. Yang dikatakan Bang Rey itu memanglah benar. Melawan orang sekelas Bang Rey dan teman-temannya, kami gak boleh menahan diri. Teman-teman, jangan menahan diri kalian. Anggaplah kelompok Bang Rey saat ini musuh, dan kerahkan semua kemampuan kalian untuk mengalahkan mereka. Kita harus buktikan kemampuan kita pada Bang Rey. Hah, baiklah kalau begitu. Jadi ceritanya kelompok Bang Rey musuh ya? Baguslah kalau begitu. Jadi gua gak perlu segan-segan pada kalian. Gua suka dengan rasa percaya diri kalian, geng. Kalau begitu ayo kita selesaikan ini sekarang. Hahaha, gua suka semangat kalian. Ayo, kita mulai lagi pertarungan ini. I'm running away now.
Haha, bagus junior. Buktikan kalau lu memang layak untuk bertarung bersama kami. Diamlah, dan cepat kalah aja sana. Gila, pertarungan dua monster macam apa ini? Anjir lah, Bang Ray sangat kuat, geng. Tapi Bima juga kuat, geng. Dia sudah berkembang jauh sejak terakhir ia melawan Bang Ray. Wah, boleh juga teknik satu inci lu, Bima. Gua gak nyangka gua bakal merasakan teknik gua sendiri. Bahkan dengan teknik satu inci, Bang Ray masih belum bisa tumbang. Haruskah gua menggunakan kekuatan mata penguasa? Kenapa, Bima? Apa lu ragu menggunakan kemampuan mata penguasa lu? Hah, jangan ragu-ragu, Bima. Di dalam pertarungan sungguhan, lu gak boleh ragu melawan musuh lu. Keluarkanlah kekuatan itu. Hadapi gua dengan seluruh kemampuan lu, Bima. Hah, ternyata lu bisa baca pikiran gua ya? Baiklah, gua akan menggunakan kekuatan itu. Bersiaplah. Wah, ternyata itu kemampuan mata penguasa lu ya. Hahaha, gue juga penasaran dengan kemampuan baru lu itu, Bima. Ayo kita selesaikan pertarungan ini.